Nah sayang, kita mau main sketsa nih. Meskipun bunda jadi wanita karir, tapi tetap kayak ABG ya. Awet muda banget, kayak seumuran sama Annette dan Shannon. harus hari ini banget gitu. Masih kerja banyak banget, kenapa gak kerjain sendiri sih? Siang, Pok. Yaudah, po. Lebih datang. Oleh, Pok. Aku mau makan bareng dong. Hah? Oleh. Makan bareng. Pesan sendiri lah. Enggak ada tukang minyak di depan. Aku mau nyanyi di sini, boleh enggak? Boleh, kalau suaranya bagus. Nanti kalau ibu kan kelihatannya penyanyi. Penyanyi? Tahu dari mana? Ya, aku lihat dari mukanya. Soalnya kenapa? Mukanya kelihatannya manis dan... Kayaknya sering ini mimpi ya? Aku mengerti perjalanan hidup yang kini kau lalui. Apalagi ku berharap meski berat kau tak merasa sendiri. Aduh. Berjuang menaklukkan hari-harimu yang tak indah. Ia akan menemani membasuh lelahmu. Izinkan ku lukis senja mengukir namamu di sana. Mendengar kamu. OMG, tega banget sih pengamennya ditinggal gitu aja. Udah jomblo kehujanan pula. Biar ku lukis malam. Oke guys, kalau kayak gitu kita ke restoran lain aja yuk. Tuk kenangan. Yuk kita kejar. Pakai hujan segala lagi, jadi keluarin biaya makan dua kali deh. Kenapa saya ditinggal, Bu? Di kolam renang, saya nyanyi semuanya pada kabur. Mas kok ngikut? Saya kan pengamen, di mana ada cewek cantik, di situ ada hati saya yang terbaik. Iya. Yeah. Katanya pengamen, gak nyanyi? Iya, saya nyanyi, Bu. Yuk.